salam sejahtera diucapkan kepada pengelola Kelab Dato' kita, Encik Nitan, dan juga kepada rakan-rakan seperjuangan di Kelab Dato' KPP. Jadi pada malam ini, saya akan menceritakan kepada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan satu kisah seram yang bertajuk Percutian Seram, yang mana percutian ini terjadi, perkara ini terjadi pada bulan Mac, iaitu pada penggal pertama persekolahan, seminggu sebelum penggal pertama persekolahan pada tahun lepas. Percutian ini sebenarnya tidak dirancang. Saya dan isteri saya memang tidak merancang untuk bercuti pada cuti sekolah tersebut. Tapi selepas balik daripada kenduri, isteri saya bertanyakan kepada saya, "Bang, dah lamalah kita tak pergi bercuti. Apa kata kita pergi bercuti lah, cuti sekolah minggu depan?" Saya tanpa berfikir panjang, kebetulan pada masa itu saya ada sedikit duit, jadi saya kata, "Apa kata kalau kita pergi petang ni juga, kita pergi bercuti?" So isteri saya bertanya kepada saya, "Ke mana bang?" "Kita pergi Cameron Highland, sebab sekarang ni musim hujan, sejuk." Jadi petang tu kami pun terus bertolak ke Cameron Highland, dan tiba di sana pada pukul 10.30 malam. Sampai saja di sana, pada permulaan saya dah terfikir-fikir, merancang untuk menginap di hotel, di hotel kepunyaan company kami lah. Tapi apabila sampai saja di situ, pihak hotel mengatakan bahawa hotel telah penuh. Dan saya minta pertolongan jasa baik hotel tersebut untuk mencari, bertanya rakan-rakan hotel lain, tapi beliau berkata pun telah penuh. Saya pun heran, kenapa penuh? Yang ada cuma bilik-bilik mewah yang berharga RM250 ke atas. Jadi pada ketika itu bajet saya tidak cukup. Jadi saya mengambil keputusan untuk menginap di rumah tumpangan atau hotel murah. Jadi saya mencarilah 2-3 rumah tumpangan. Akhirnya saya berjumpa satu rumah tumpangan yang menawarkan harga yang paling murah. Namanya kita rahsiakan sebab kita tak nak direkodkan dan masukkan di YouTube. Jadi rumah tumpangan itu, rumah tumpangan itu saya ceritakanlah kat mana, lebih kurang di mana. Terletak di tanah rata dan berhadapan dengan bus stand tanah rata ataupun stesen bas tanah rata. Jadi harganya cuma RM60 saja, berbanding dengan rumah tumpangan sebelum ni yang saya tanya berharga RM90. Jadi tanpa membuang masa, tanpa berfikir panjang, saya pun terus membayar deposit dan juga duit penginapan. Saya pun mengajak isteri saya masuk ke bilik hotel tersebut. Saya dapati bilik hotel tersebut mempunyai satu katil queen, sebesar queen size. Dalam bahasa Inggeris, bahasa Malaysia macam? Permaisuri kembar. Kembar. Dan lantainya agak kotor dan berabuk, mungkin tidak dikemas. Dan ada satu bilik air, dan memang tak ada tempat untuk saya sembahyang di situ. Nasib baik kebetulan saya telah bersembahyang bersembahyang sebelum ni lah. Jadi bila sampai situ, saya mandi dan terus tidur. Dan isteri saya juga dan anak saya terus tidur. Sedang saya nyenyak tidur pada ketika itu, tiba-tiba Saya terjaga. Saya rasa sukar untuk bernafas. Terasa seperti ada orang sedang mencekik leher saya. Saya cuba menggerakkan tangan dan badan saya, tapi tidak boleh bergerak. Saya cuba sedaya upaya menolak. Kenapa ni? Apa yang terjadi? Adakah disebabkan kesihatan saya ke? Saya telah lumpuh ke? Kenapa? Apa yang terjadi? Akhirnya saya berjaya membuka mata saya. Apabila saya membuka mata saya, daripada ekor mata saya melihat ke arah kanan. Mula-mula saya lihat ke depan, tapi
tiada apa-apa berlaku. Tiada sebarang benda yang ganjil, makhluk yang ganjil di situ. Saya melihat dari ekor mata saya, saya melihat ke arah kanan. Saya lihat isteri saya dan anak saya sedang nyenyak tidur. Tak ada apa-apa berlaku. Tapi kenapa saya tak boleh bergerak? Kenapa saya tidak boleh bergerak dan kenapa saya dicekik? Dalam keadaan yang kelam kabut tersebut, saya terpaksa berfikir dengan pantas bagaimanakah untuk menggerakkan badan saya ini. Jadi disebabkan mulut pun saya tak boleh gerakkan, bibir pun saya tidak boleh gerakkan, apa yang saya buat ialah saya sebagai dalam agama Islam, saya membaca beberapa surah, surah lazim. Saya membaca dan terus meniup ke arah hadapan sebab saya tak boleh bergerak ke mana-mana. Tak boleh menggerakkan kepala ke kiri atau kanan. Jadi saya cuma meniupkan, membaca dan meniup ke depan. Setelah berkali berbuat begitu, leher saya yang dicekik tadi telah dilepaskan. Saya rasa lega sedikit, tapi tangan dan badan saya masih lagi terikat. Saya tak boleh nak menggerakkan langsung. Akhirnya saya cuba sedaya upaya menggerakkan badan saya. Cuba. Akhirnya tangan jari saya bergerak sedikit. Bergerak sedikit, sedikit dan demi sedikit. Akhirnya keseluruhan badan saya boleh digerakkan. Dan saya pun bangun. Apabila bangun, saya pun terfikir, apa yang terjadi tadi? Kenapa aku boleh nampak, saya boleh nampak, tapi saya tak, cuma boleh nampak tapi tak boleh menggerakkan badan. Jadi saya fikir eloklah saya ambil wuduk, saya ambil ni dan kemudian saya tidur balik. Sebab saya tengok anak dan isteri saya tak ada apa-apa berlaku. Mereka tak ada masalah, okey. Saya tengok jam pada ketika itu pada pukul 2 pagi. Jadi saya tidur balik. Saya tidur balik, baru saya nak menutup mata, tiba-tiba saya terasa bulu roma saya meremang. Badan saya seperti ada benda yang meresap di badan saya. Saya terasa seram sejuk. Kaki saya terasa seperti ada benda yang sedang memijak, menghempap badan saya. Jadi saya terus bangun. Saya tak nak ia berlaku sekali lagi. Jadi saya terus bangun. Apabila saya bangun, saya pun duduk dan membaca beberapa surah. Surah lazim lah. Jadi tidak lama kemudian, saya nampak isteri saya macam macam orang ketakutan. Sambil tidur dia menggeleng-geleng kepala dan tiba-tiba dia terbangun, terbeliak mata, terjaga secara terkejut. Saya pun bertanya kepada dia, kenapa? Kenapa yang apa jadi? So dia pun menjawab. Dia kata dia bermimpi ada seorang perempuan memakai pakaian putih dan berambut panjang menghampiri beliau, menghampiri isteri saya. Dan isteri saya pun membaca surah lazim. Apabila membaca, perempuan tersebut berkata, dia berkata, bacalah lagi, baca lagi, aku tak takut, baca lagi, baca kuat lagi. Kemudian perempuan tersebut menghampiri isteri saya. Bila dia mahu mencekik leher isteri saya terbangun, terjaga, terkejut. Jadi pada ketika itu, saya tak ada pilihan lain. Saya cuma teringat saya ada mempunyai satu surah Yasin yang saya letakkan dalam kereta. Tapi kereta saya terletak kira-kira 50 meter daripada rumah kedai tersebut, agak jauh. Tapi saya rasa mungkin di luar sana, maksudnya di bahagian reception apa? Pendaftaran, mungkin ada orang sebab ini hotel kan. Jadi bila saya keluar, saya cakap dengan isteri saya, tak apalah saya nak ambil surah Yasin, saya nekat nak ambil surah Yasin walaupun ketika itu pada pukul 2:30 pagi. Jadi saya membuka pintu. Membuka pintu, saya tengok suasana agak suram. Dan di bahagian pendaftaran memang tidak ada orang. Saya heran kenapa tidak ada orang sedangkan hotel itu beroperasi 24 jam. Tapi tak apa, saya pun nekat, saya turun. Saya turun tangga memang gelap, agak gelap. Saya turun ke bawah, memang kedai semua dah tutup masa tu. Saya pun berjalan perlahan-lahan ke arah kereta. Kereta memang saya parking jauh sikit daripada kawasan rumah kedai sebab siang tadi memang penuh parking. Jadi saya pergi kereta dan terus mengambil surah Yasin dan balik ke arah kereta, balik ke hotel. Bila balik ke hotel, saya cuma risaukan anak saya sebab anak saya sedang tidur. Dan ketika itu
memang saya nampak dia memang seperti meracau-racau tapi dia tidak terjaga. Jadi apa saya buat? Saya terpaksalah saya membaca surah Yasin daripada pukul 2:30 pagi sampailah ke pukul 6 pagi. Saya tidak tidur malam itu. Saya tidak tidur. Isi saya pun tidak tidur. Jadi selepas pukul selepas maghrib subuh baru saya tidur dan pukul 10 saya pun terus mengangkut barang dan terus pindah ke hotel lain. Oh. Jadi pengajarannya di situ pertama dalam apa yang berlaku pengajarannya pertama kita kenalah merancang perjalanan kita. Jadi janganlah sampai pada waktu malam. Mungkin makhluk tersebut, mungkin ada makhluk. Kalau sekiranya ada makhluk, mungkin makhluk tersebut mengikut saya dalam perjalanan kereta ke hotel tersebut. Mungkin juga di dalam hotel tersebut memang dah sedia ada. Kalau sekiranya ada makhluk, memang ada makhluk di situ, kan? Kedua, ia memberi kesedaran kepada saya bahawa setiap kali kita mahu pergi ke satu tempat baru, kita mestilah mempunyai ilmu lah. Maksudnya ilmu agama lah. Mungkin bagi agama Islam, ilmu agama saya lah. Kalau yang agama Buddha atau Kristian, mungkin masing-masing lah. Jadi kita perlu mempersiapkan diri lah. Mungkin kita tak tahu benda ni akan berlaku. Benda ni boleh berlaku dan akan berlaku. Dan itu yang telah terjadi pada saya. Jadi itu saja. Sekian, terima kasih.